Oke, kembali lagi di channel Fani Rohman, channel yang selalu memberi kreativitas dan hiburan. Oke, tapi untuk saat ini aku sudah membuat sebuah highlight video terbaru ya. Jadi pembukaannya udah nggak seperti biasanya yang sebelumnya soal kreativitas dan hiburan. Kini channel Fani Rohman telah memiliki 5 ya topik bahasan yang akan dibahas di konten-konten yang akan saya buat berikutnya, yang tadi kalian sudah lihat di awal pembuatan video ini ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk sekarang saya akan mereview sebuah polmeter ya, tapi polmeternya itu yang tidak besar. Saya akan kasih tahu polmeternya seperti apa, seperti ini. Oke, ini namanya polmeter digital LED. Oke, ini masih disegel ya, belum saya buka. Sekalian saya unboxing sekalian nanti. Oke, mau tahu spesifikasi polmeter digital LED ini? Kita simak video berikut ini. Oke, jadi ini ya polmeter digital LED yang sudah kita bahas di awal pembukaan video tadi. Oke, seperti ini polmeternya, dan di sini saya akan menggunakan alat-alat pendukung lainnya ya. Saya akan menggunakan gunting untuk membuka bungkusan polmeter digital LED ini. Berikutnya saya pakai testing clip ya, yang warna merah dan hitam. Nah, di sini nyesuaiin kabel yang di sini, makanya testing clipnya saya pakai warna merah dan hitam. Oke, sekarang kita buka dulu polmeter digital LED-nya dari bungkusnya ya. Yang masih disegel ini, belum dibuka sama sekali. Oke, sudah kita buka. Seperti apa? Oke, seperti ini ya. Nah, dengan ukuran yang minimalis polmeternya. Ini saya mau ukur berapa ya panjang dan lebarnya ya. Ntar saya mau ambil penggaris dulu. Oke, di sini saya sudah menyediakan penggaris yang panjangnya 30 cm ya. Sekarang kita akan mengukur panjang polmeter digital LED ini. Kita lihat panjangnya. Panjangnya itu 2,5 cm. Kalau ke dalam mili berarti panjangnya 25 mm. Kita lihat lebarnya. Ternyata lebarnya itu 1,5 cm. Kalau dalam mili berarti lebarnya itu 15 mm. Oke, kita lihat lagi. Di sini di alat ini dilengkapi dua warna kabel ya. Ada warna merah dan ada warna hitam. Seperti biasa, warna merah ini ke positif aki dan warna hitam ini ke negatif aki. Oke. Buat yang sudah punya alat ini, tolong ditulis di kolom komentar kalian mempergunakan alat ini untuk di mana, untuk apa, untuk mobil dan untuk motor, untuk apapun. Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Sebelum kita berlanjut ke video berikutnya untuk mengetes alat ini, yang bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Sekarang saya akan mengetes alat ini di dua aki ya. Saya akan pakai aki mobil dan aki motor. Oke, mari kita tes alat ini
di kedua kendaraan tersebut. Sekarang kita coba di aki mobil ya. Ini saya buka kapnya dulu untuk mengetes alat ini di aki mobil ya. Ini testing clip warna merah, kita jepit di kabel warna merah ya. Nah, seperti ini caranya. Ini dijepit yang kuat ya, supaya tidak lepas nanti. Sekarang testing clip warna hitam, kita jepit di kabel warna hitam. Seperti biasa ya, ini dijepit supaya tidak lepas ya. Jadi harus kuat jepitnya ini, kedua testing clip ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah dijepit dua-duanya, ini harus kuat ya, supaya nanti tidak lepas kedua ini saat kita colokan ke aki mobil tersebut. Aki mobilnya seperti ini. Ini masih aki mobil bawaannya ya, belum diganti. Sekarang kita tes alatnya di aki mobil ini ya. Sekarang kita jepit testing clip warna merah ke positif aki sebelah kiri ya posisinya. Nah, ini seperti ini kita jepit. Berikutnya testing clip warna hitam ya. Ini kita jepit di aki mobil yang sebelah kanan ini yang negatif. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia sudah kelihatan. Di sini angkanya menunjukkan 12,7 sampai 12,8 volt yang menandakan bahwa aki tersebut masih layak digunakan karena batas standar normalnya itu 12,5 volt. Jadi ini masih layak digunakan ya karena di atas 12,5 volt untuk daya yang terisi di dalam aki tersebut. Oke, berikutnya kita coba di aki motor ya. Di aki motor Honda Repo Absolute tahun 2011. Ini kita buka dulu jok motornya karena akinya ada di dalam jok motor ini. Kita buka penutup aki tersebut ya untuk melihat aki di dalamnya. Nah, seperti itu akinya. Oke, seperti ini ya akinya ya. Ini saya dekatkan lagi, saya zoom. Nah, seperti ini sebelah kiri ini positif aki dan sebelah kanan ini negatif aki. Sekarang kita coba pertama kali dulu testing clip warna merah di sebelah kiri ya untuk positif aki, dan hitam di negatif aki ada di sebelah kanan posisinya. Oke, sekarang kita colokan dulu testing clip warna merah ke sebelah kiri ini untuk yang positif aki.
Berikutnya kita jepitkan testing clip warna hitam di posisi sebelah kanan aki ya, itu untuk kutub yang negatifnya adanya di sebelah kanan aki. Sekarang kita bisa lihat di sini daya yang ada dalam aki tersebut sekisar 12,7 volt yang menandakan bahwa aki tersebut masih layak digunakan karena batas normalnya itu 12,5 volt. Kalau di bawah 12,5 volt itu menandakan low charger, berarti kondisi aki tersebut harus diisi ulang. Oke, sekian review video kita kali ini tentang voltmeter digital LED. Oke. Bagi yang punya alat ini, tolong tulis di kolom komentar ya, gimana kesannya kalian menggunakan alat ini di sepeda motor atau di mobil yang tadi saya barusan review ya. Oke. Dan cara pemasangannya pun mudah, hanya menggunakan dua kabel ya, colok ke kabel positif dan kabel negatif, pokoknya ini merah dan hitam. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like bila kalian menyukai video ini, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe. Silakan like jika kalian menyukai video ini, dan jika video ini bermanfaat silakan share ke media sosial kalian, dan juga jangan lupa subscribe agar kalian dapat menonton video dari saya setiap minggunya secara gratis. Oke. Dan tinggalkan komentar jika kalian sudah menggunakan alat ini supaya teman-teman yang lain juga tahu ya gimana kesan kalian telah memakai alat ini. Oke, untuk mengecek kondisi aki di mobil atau motor kesayangan kalian. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. See you to the next video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe dan share. And see you to the next videos.